Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu sholati utawi iki bab kang nerangake sholat. Babul mawaqitu utawi bab kang nerangake pira-pira waktune sholat. Hadis yang pertama, An Abdillah bin Umar kang den critakake saking Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, annan nabiyya temen setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ngendika sapa nabi waktu duhri tapi waktu ni duhur idza zalat asy-syamsu nalikane condong idza zalat nalikane condong apa asy-syamsu srengenge wa kana lan ono apa dzillur rajuli ayang-ayange wong lanang katulihi kaya dawane dzillur kaya dawane rajul malam yahdur malam yahdur lagi ni urung ono urung teko waktu asri waktu asar wa waktu asri tapi waktu ni asar malam tasfarro kang durung nguning apa asyam susrengenge wa waktu sholatil maghribi tawi waktu ini sholat maghrib malam yari bisyafat malam yari bi dan durung ilang apa asyafahu meko kamera wa waktu sholatil isya'i tawi waktu ini sholat isya' ila nisfil layli temeko maring tengah wengi al ausati ing dalam pertengahan o waktu sholat subuhi lan utawi waktu ini sholat subuh min tulu'il fajri saking waktu ini fajar malam tatlu syams malam tatlu kemarin durung terbit apa syamsu srengenge rawahu muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim walahu dan kedua Imam Muslim yang hadir di Buraidah saking hadis Buraidah fil asri dalam hadis Buraidah dijelaskan fil asri dalam waktu asar yaitu wasyam sutai serngingi bayidu unaqiyatun putih bayidu un putih he serngingi nanti yatun kan bersih amin hadis Abi Musa dan saking hadis Abi Musa dijelaskan wasyamsu tawi srengenge murtafi'un kang tinggi dalam hadis yang kedua pan abi barza kang diceritakake saking abi barza al aslami radhiyallahu an qala dawuh sapa abi barza kana ono sapa rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam isolli melaksanakan sholat subuh Rasulullah al-asra sholat al-asar thumma yarji'u mengkono limbali sopa Rasulullah ahaduna salah thumma yarji'u mengkono limbali sopa makmum sopa makmum ahaduna oh thumma yarji'u mengkono limbali ahaduna salah sijine saking makmum ila rahlihi maring perjalanan apa maring perjalanan ahaduna ahad fi aqsal madinah ing dalam pojok kota asyamsu kan srengenge kan ketok ku hayyatun masih menyengat panas
masih hidup, masih terik. Seringnya kan terik. Wakana lan ono yastahibbu temen sapa Rasulullah ayu akhira yen to ngakhirake salat minal isya'i saking waktu isya. Wakana lan ono kanalan ono yakrohu dan makruhake yakrohu nganu bendu yakrohu ora seneng sapa Rasulullah annauma turu qablaha yang dalam cak durunge salat isya wal hadita lan disiake hadita lan guneman al hadita lan hadatha ba'daha ing dalem sa'use sholat waka nalan ono yang fadilu yang fadilu yang fadilu tegesi ayan sorifu min salatul ghadati oh yang fatilu bahkan lan ono yang fatilu podo demen nglakoni min salatul ghadati saking salat subuh salat ing dalam waktu sisuke khina ya'rifu khina nalikan gitu kan. Kina ya'rifu dalam nalikannya kenal sapa ahad sapa ahad ar-rajula ing wong wong lanang jali sahu ing nggon nungguwe rajul wakana lan ono sapa ahad ya qara'u maca sapa ahad bisit oh ya qara'u maca sapa kanjeng nabi bisitina kelawan suite ayat ilal miati sampai satu ayat 100 ayat fi salati subhi hadithuhu mutafaqun alaih wa indahuma dan ing dalem nalikane hadis loro min hadith Jabir dijelaskan tadi yang hadis Jabir kal isya'a yang waktu isya ahyanan ahyanan kadang-kadang yukat dimuha disi ake yang salat isya wa ahyanan kadang-kadang akhiruha ngakhirakis wa kanjeng nabi yang salat isya idha ro'ahum nalikane ningali sapa sahabat sapa kaum istama'u idza ra'ahum nalikane ningali sapa kanjeng nabi ing kaum ing makmum jamaah istama'u kumpulake wis kumpul wis kumpul sapa jamaah ajala mongko agi-agi ngawiti salat sapa kanjeng nabi wa idza ra'ahum tanalikan ininya disebutkan sing nabi ing makmum ing jamaah abu ta'u durung siap ing salat mongko akhara ngakhirake sebutkan sing nabi ing salat isya wa subuh utawi salat subuh kana nabiyyu ono sapa kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isalliha salat isalliha salat salat subuh bi ghalasin ing dalam waktu sing peteng oleh muslimin lan kedua hadis muslim min hadis Abi Musa saking hadis Abi Musa fa aqoma mongko jumenengake al-fajra salat fajar, salat subuh khinang syakko naliko nalikone
inang syakol fajaru nalikane fajar terbit apa fajar onasu tayunungso layakadu ora layakadu ora seperti apa itu layakadu sebelumnya apa? Wanasu layakadu wanasu tayunungso layakadu yakrifu hampir tidak mengenal ba'duhum artinya setengah masyarakat kaum ba'dan ing tira-tira kaum hadis nomor telu wa'an Rafi ibn Khadij kangen cerita lagi saking Rafi ibn Khadij radhiyallahu an qala dawu sapa Rafi bin Khadij kunna nusalli nate salat sapa kunna pernah sapa kita nusalli salat nusallil maghriba salat maghrib ma'a Rasulillah sartani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Fayang sarifu moko ono sing bali akaduna saking salah siji ne jamaah kaum salah siji saking kita wa innahu lan temen setuhune akad layu besiru bisa ningali sapa ahad layub siru layub siru bisa ningali sapa ahad bahwa qia pira-pira panggon nabeli pira-pira panggonan nabelihi ngon cebloke anak panah ahad itu lu mutafakun alai tes yang keempat wa anna Aisyah tin cita'ake saking Aisyah radhiyallahu anha qalat daw sapa Aisyah aktama aktama hamzah ngain aktama ya tama aktama Aida khalafil atimah wahia salah satu lain pertama yang dalam yang waktu ini salah satu jenis ini sebab An-Nabiyu Kanjeng Nabi Zata Laylatin larut malam bil isya'i yang dalam melaksanakan sholat isya kata dahaba sehingga metu sehingga lungo amatu soko amatu amatu apa mata amatu kata dapa sehingga metu soko amatu budak amatu budak amat ai kathirun minhula aksaru budak banyak kan? Heeh. Amat. Apa amat itu? Terus?
Suma khoroja mongko nuli metu sapa Kanjeng Nabi fasolla mongko salat sapa Kanjeng Nabi faqala lan dawuh innahu temen setuhune temen setuhune cerita ikman lawa Pak Tuha maring waktu ni sholat misak lawak tuha tidak ada waktu dah itu sholat lawak tuha gendeng. Oh lama gendeng oh berarti betul-betul ada waktunya nyeti teman-teman lawak tuha yakti teman-teman waktu ni sholat misak laula senat janto ora an asyukko yento ora ngebetake ala umati ingatasi umat ingsun rawahu muslim dan diwaitake sentuh imam muslim. Dan yang kelima wa'an Nabi Hurairah yang ceritake saking Nabi Hurairah radhiyallahu an qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhashtadda nalikane banget idhashtaddal harru nalikane banget apa harru panase fabridu mongko enten ana adem bisolati ing dalam nglakoni salat fa inna shiddatal harri mongko temen setune panas banget panas ya min faihi koihi min faihi jahannama salah sijine min faihi jahannam sebagian saking hembusan neraka jahannam mutafaqun alai. Fa'an Rafi' bin Khadij dan ditake saking Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu padha lakonana salat subuh sira kabeh bis subuhi ing dalam waktu sing subuh temenan fa innahu mongko temen setuhune so waktu subuh ta'dhumu luwe mulya liwujurikum kangge kira-kira ganjaran sira kabeh rawahul khamsah dinaya taki saking Imam Limo wasofahahu dan sofahake Imam Tirmidhi wa Ibn Hibban. Ya, jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. waktu sholat ini berarti kan belum masih membahas mengenai waktu sholat belum membahas tentang yang membatalkan sholat judulnya nawaitul wudu sholat masih dari sisi waktunya ya terus waktu sholat. Di hadis yang pertama dijelaskan dari Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi pernah bersabda waktu duhur ialah ketika matahari lurus kemudian condong sedikit lurus tengah-tengah kemudian condong ke barat sedikit itu sudah masuk waktu duhur dan bayangan seseorang sama tingginya
itu akhirnya lagi belum dijawab puasa. Jadi waktu duhur itu mulai lurus sampai condong sedikit sampai bayangannya lurus sama seperti bendanya. Nah, tapi yang demikian berarti sudah masuk waktu asar. Ketika bayangan sama dengan benda itu sudah masuk waktu asar. Dan waktu asar habisnya itu selama matahari belum di hari yang pertama, matahari belum bersinar kekuning-kuningan. Nah, jadi kemudian sholat waktu sholat maghrib, di sini dijelaskan bahwa sebelum awan merah menghilang. Jadi ketika masih ada senja itu berarti maghrib. Waktu sholat isya sampai tengah malam yang paling panjang waktu sholat isya, dan waktu sholat subuh dari terbitnya fajar hingga matahari muncul. Di hadisnya Bureta juga dijelaskan ketika waktu asar itu matahari putih. Oh, wasyamsu baydo'un naqiyatun, matahari masih putih bersih. Dan di hadisnya Nabi Musa, matahari masih tinggi, jadi belum mulai tenggelam. Nah, intinya dari 5 hadis tadi menjelaskan tentang waktu-waktu awal sholat dan akhirnya sholat. Masih 5 hadis. Kemudian di hadis selanjutnya itu dijelaskan sunat segera melakukan sholat asar di awal waktu. Kemudian makruh tidur sebelum sholat isya. Itu di hadis yang kedua. Nanti dari Jabir itu menjelaskan bahwasanya dahulunya Kanjeng Nabi makruh tidur sebelum sholat isya dan bercakap-cakap setelahnya, berzikir setelahnya menjadi penutup amal perbuatan di hari itu. Jadi disunahkan jangan tidur dulu sebelum sholat isya dan berzikir setelah melakukannya. Sunat melakukan sholat subuh sepagi mungkin. Sunat melamakan bacaan pada sholat subuh. Jadi kalau waktu subuh disunahkan bacaan sholatnya lebih lama dibanding dengan sholat yang lain. Itu di hadis yang dua tadi. Bahkan Rasulullah juga menyatakan membaca 60-100 ayat. Kemudian di hadis selanjutnya, waktu isya itu habis hingga larut malam. Tenggelamnya mekar merah. Hilangnya mekar merah. Sampai terbit fajar pertama. Sampai terbitnya fajar pertama. Nah, waktu yang paling utama adalah waktu ketika larut malam, sepertiga malam. Kalau di hadis yang ketiga dari Aisyah, yang keempat boleh. Kemudian memperhatikan makmum. Nah, Rasulullah juga ketika menjatuhkan surat isya kadang-kadang mendahulukan dan kadang-kadang mengakhirkan. Ini dari
Jabir, kenapa kok Rasulullah kadang-kadang mendahulukan ketika melihat makmum atau jamaah para sahabat itu sudah siap, maka Rasulullah agak-agak melaksanakan sholat. Nah, tapi ketika masih ada yang belum siap, belum hadir, ditunggu oleh Rasulullah dan diakhirkan sholatnya. Terus di hadis dari Abu Hurairah, tadi yang kelima, menjelaskan bahwasanya jika keadaan masih sangat panas, ini ketika waktu sholat duhur, disunahkan mengakhirkan sholat hingga keadaan berubah lebih dingin, karena panas dan dingin yang banget itu termasuk embusan nafas dari neraka jahanam. Sudah. Atas yang lain nanti diusul. Yang 10. Nawaki itu sholat itu ya? Mawaki itu sholat. Oh, mawaki itu. Bukan nawaki itu. Wah, terus yang saya dengar nawaki itu. Ya, ada cukup begini. Kesan pur ya toh? Sering. Akhirnya apa? Ibu mawan.